Baik, selanjutnya pertanyaan berikut datang dari Bapak Aris Boy Rafaelu. Ini pertanyaan yang tadi. Mungkin Bapak maksudnya, ini sudah bertanya tadi ya? Ya, iya. Mungkin maksudnya kalau saya baca pertanyaannya, pendeta, mungkin dia waktu tulis komen, ini dia mau menuliskan ayat yang dimaksud dari Matius 17. Betul, ini makanya ayat 20 di sini. Ya, jadi di sini dia tuliskan Matius 17 ayat 20. Jadi, ini sudah terjawab. Iya, sudah terjawab dan ini menguatkan pertanyaan. Baca sajalah. Oke, kita bacakan Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini dia menuliskan Matius 17 ayat 20. Yang tadi sudah dibahas. Terima kasih. Saya mau hanya mau tambahkan sedikit saja. Perhatikan Jeffrey dan Stephen, perhatikan baik-baik bahwa ayat ini mengatakan kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, tidak ada yang mustahil bagimu. Dikatakan gunung ini. Gunung yang mana? Karena Yesus tidak mengatakan kamu dapat memindahkan gunung apa saja, tapi ada kata petunjuk ini, gunung ini. Ya, ini sangat bermakna karena Yesus tidak berbicara tentang gunung-gunung yang lain, tapi dia sedang menunjuk kepada gunung ini. Ya, dia sedang menunjuk kepada gunung ini. Gunung yang mana? Kita lihat apakah pada waktu Tuhan Yesus berbicara, apakah ia sedang melihat sebuah gunung sehingga ia mengatakan gunung ini. Ternyata dalam pasal yang sama, pasal yang ke-17, mulai ayat 1 ada cerita Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 1 mengatakan bersama-sama dengan mereka, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ia, Yesus, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu kemudian ayat yang ke-9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Lalu setelah itu di dalam ayat yang ke-14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, jadi baru turun gunung mereka. Jadi gunung itu ada di situ. Mereka melihat, karena mereka baru saja mendaki gunung itu, di atas mana Tuhan Yesus dimuliakan, baru turun dari gunung itu, lalu kemudian di kaki gunung itu, boleh kita katakan, orang datang kepada Tuhan Yesus dan melaporkan di ayat yang ke-15, sepertinya kita pernah membahas, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan. Dikira orang tuanya, anaknya sakit ayan. Lalu kemudian murid-murid yang tinggal di kaki gunung pada waktu Tuhan Yesus dan 3 murid lainnya pergi ke atas gunung, mereka tidak bisa menyembuhkan akan anak ini. Ternyata dari diagnosa Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, anak ini bukan sakit ayan ternyata. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-17 bagian akhir, bawalah anak itu kemari. Lalu ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi Yesus mengusir setan itu. Ya, dalam cerita yang lain, pada waktu Yesus berada di Gadara, maka legion yang artinya banyak, ya, setan-setan, roh-roh setan yang ada dalam diri orang yang kerasukan itu, meminta kepada Yesus supaya kalau boleh mereka dipindahkan saja ke dalam babi-babi yang sedang digembalakan. Lalu Yesus
mengusir mereka dan mengizinkan mereka pindah ke babi-babi itu, lalu babi-babi itu mati. Jadi ada yang pindah di sini, yaitu roh setan yang diusir oleh Tuhan Yesus pindah atau keluar ya dari anak itu dalam cerita di Matius pasal yang ke-17. Lalu setelah itu Yesus katakan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka ia akan pindah. Jadi Yesus sedang membandingkan gunung yang sangat tinggi, dalam pasal 17 ayat 1 mengatakan gunung itu gunung yang tinggi. Dia bandingkan gunung yang tinggi itu dengan masalah yang besar yang dihadapi murid-muridnya yang tidak bisa mereka atasi. Mereka tidak bisa menyembuhkan anak yang dibawa oleh orang tuanya. Lalu Tuhan Yesus katakan, kalian tidak punya iman. Kalau kalian punya iman, kalian bisa memindahkan gunung ini. Dalam kenyataannya, walaupun Tuhan Yesus mengatakan gunung ini menunjuk kepada gunung yang baru saja ia daki dan ia baru turun, tetapi Yesus sedang berbicara kepada suatu masalah yang sangat besar yang tidak bisa diatasi oleh murid-muridnya. Tapi Yesus mengusir setan itu, dia katakan pindah ke sana, pindah. Jadi itulah maknanya. Terima kasih.